Hai, jumpa lagi dalam mykitchen.com. Hari ini kita nak lihat cara nak buat kuih lapis pandan ya. Jom tengok video. Kita perlukan daun pandan. Saya ada dalam 10 helai ya. Pandan paste. Pewarna gel hijau. Tepung jagung. Tepung gandum, tepung beras, air, santan, gula caster dan garam. Sekarang kita nak blend ya. Daun pandan dengan air. Sukatan ni saya akan bagikan dalam description box. Kita nak blend daun pandan ni, tapis. Ni ya, daun air pandan. Dalam bekas, masukkan tepung jagung. Gula, tepung gandum, tepung beras, masukkan air pandan yang kita dah tapis tadi. Masukkan santan. Gaul sebati ya. Masukkan garam. Kita tapiskan adunan ni. Sekarang kita bahagikan adunan yang ditapis kepada dua bahagian. Satu bahagian kita biarkan kosong, satu lagi saya campurkan pandan paste dan pewarna gel hijau ya. Okay, sekarang kita ada adunan hijau dan adunan putih ya. Panaskan pengukus, loyang tu kena betul-betul panas ya, baru kita masukkan adunan. Masukkan adunan layer pertama. Anggaran satu layer ni 170 gram ya. Kita kukus layer pertama selama 8 hingga 10 minit. Dia tak melekat dekat tangan ya. Adunan pertama kita dah siap. Sekarang saya masukkan adunan kedua. Masukkan adunan, setiap adunan tu selang-seli ya. Setiap adunan ni kita kukus selama 8 hingga 10 minit. Kita masukkan sehingga semua adunan tu habis. Sekarang kuih lapis pandan dah siap. Biarkan sejuk selama 3 hingga 4 jam sebelum dipotong. Kuih lapis pandan dah siap. Sangat cantik ya warnanya. Lapisan pun boleh dibuka satu persatu. Sila cuba resepi kuih kami. Sila subscribe channel kami, mykitchen.com. Tekan bell button ya. Jangan lupa untuk mencuba resepi kami dan komen. Jumpa lagi di lain video.